Kebelakangan ini, terdapat banyak isu berkaitan jemaah haji ingin menunaikan ibadah tetapi tidak menggunakan jalan yang sah. Sebagai contoh, ada jemaah yang mencari agensi pelancongan yang menawarkan pakej haji termurah bagi menjimatkan kos. Ada juga yang hanya menggunakan visa pelancongan lalu membuat haji secara DIY. Tanpa disedari, perkara-perkara seperti inilah sebenarnya boleh merosakkan perjalanan ibadah di tanah suci itu nanti. Hal ini segalanya berpunca apabila seseorang individu itu mengambil keputusan untuk menggunakan jalan singkat. Adakah dengan menggunakan jalan pintas seperti ini, ibadah tersebut menjadi berkat dan diredai Yang Maha Esa? Ternyata tidak. Sebenarnya, fatwa Arab Saudi sendiri telah menegaskan bahawa tindakan rakyat Malaysia atau mana-mana negara sekalipun yang tidak mengikut saluran dan proses yang betul untuk menunaikan ibadah haji adalah berdosa dan haram. Pengarah Operasi Bimbingan Haji Tanah Suci Lembaga Tabung Haji TH Syahrin Awaluddin berkata, dalam Islam, penting untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin atau peraturan sedia ada dalam melakukan sesuatu perkara. Semua orang tahu bahawa ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah tertinggi dalam kalangan umat Islam yang dituntut bagi mereka yang berkemampuan. Berkemampuan itu seharusnya diteliti dari setiap sudut. Selain daripada kemampuan keuangan, keamanan dan kesihatan, mereka juga perlu memenuhi syarat kuota dan ada permit sah untuk menunaikan haji. Ibadah haji juga bukanlah sesuatu yang suka-suka boleh dilakukan. Sebaliknya, ia perlu dilakukan mengikut adab dan peraturan selain dilaksanakan berlandaskan syarak. Sebenarnya, dalam menanti urusan ibadah seperti ini, seseorang individu itu perlu ada kesedaran untuk melaksanakannya mengikut lunas undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara. Rakyat Malaysia sendiri beruntung apabila wujudnya tabung haji yang boleh membantu urusan para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, kenapa perlu tergesa-gesa mengambil jalan pintas yang boleh menjejaskan diri, keluarga dan juga negara? Seperti yang tular baru-baru ini, video di mana banyak mayat bergelimpangan di jalan raya sewaktu ibadah haji tahun ini akibat strok haba di sana. Dilaporkan lebih 550 jemaah individu yang mati akibat strok haba dan ia merupakan satu angka kematian tertinggi ketika musim haji. Ada dakwaan menyatakan sebahagian besar jemaah tersebut terdiri daripada kalangan mereka yang datang mengerjakan haji, mengikut jalan singkat dan tiada permit haji dan tinggal secara rawak di kaki-kaki lima masjid sahaja. Kemungkinan apabila tiada tempat berteduh yang betul, mereka terdedah dengan cuaca yang sangat dahsyat sekaligus mengakibatkan kematian luar jangka. Selain itu, jemaah haji di bawah pengurusan TH juga mengalami dilema apabila terdapat jemaah-jemaah lain yang kononnya datang dengan inisiatif sendiri untuk tumpang fasiliti yang disediakan oleh pihak TH kepada semua jemaah mereka. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan para jemaah yang sudah tentu datang dengan saluran sah di samping menambah kesesakan di kawasan dan tempat ibadah mengakibatkan berlakunya perselisihan dan juga pertelingkahan. Datang ke tempat suci kononnya ingin beribadah tapi akhirnya menambah dosa semata-mata akibat ketiadaan rasa tanggungjawab dalam diri masing-masing. Ingatlah, ibadah haji ni adalah ibadah yang sukar. Maka bersabarlah dalam apa jua cabaran agar kehadiran anda sebagai Duyufur Rahman diredai dan pulang bersama Haji Mabrur.